Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang hari ini kita berada di loket PU Harapan Jaya, Palembang, Surabaya, Solo, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Palembang, Jakarta, Bogor, via Tol Trans Sumatera, Trans Jawa. Kontak konsernya 0813-7760-1157 atau 0812-7132-9653. Pak Joni Kumis. Ini juga loket PU Batu Mukti Putra, Palembang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Ponorogo, Madiun, via Utara Jawa dan via Selatan. Kontaknya sama teman-teman. Ini berada di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2, kilometer 11 Palembang. Nah, kalau kita lihat ke sana, itu ke arah kilometer 12, ke arah Jambi, Pekanbaru, teman-teman. Kalau ke sebelah kiri, ini ke arah kota. Ke arah kota, ke arah Tol Trans Sumatera. Nah, di depan kita ini ada Sinar Jaya ya, teman-teman. Tidak jauh dari sini juga ada loket Epastar dan Sumber Jaya Trans. Ini loket Pak Di Kumis, Pak Joni Kumis. Nah, jadi di sini ada loket agen resmi PU Limbersa. Nah, kalau Limbersa dari Palembang ke keberangkatan pertamanya di sini. Dan ada Batu Mukti Putra. Nah, ini loketnya memang di sini. Dan juga ada Harapan Jaya. Nah, di sini teman-teman. Ini ruko 4 pintu ya, teman-teman. Nah, pagi menjelang siang hari ini kita bersama Pak Romo. Jadi di loket Pak Joni Kumis ini ada tempat istirahatnya, ada tempat penjualan loket, ada kantin dan musola ya teman-teman. Jadi lumayan luas ini loket. Pagi menjelang siang hari ini kita berada di loket Harapan Jaya. Ini ada unit H510 Surabaya Palembang. Kalau serinya XR2 XHD Prime. Bagasinya tinggi nih teman-teman. Ini di loket kilometer 11. Menaikkan sewa ya teman-teman. Jaya H510. Nah, ini ada unit Epastar teman-teman. Nah, ini siap diberangkatkan ya teman-teman. Biasanya unit Harapan Jaya ini singgah di loket kilometer 11 tidak lama ya teman-teman. Biasanya hanya menaikkan sewa dan paket, kemudian melanjutkan perjalanan menuju loket-loket selanjutnya teman-teman. Nah, itu Pak Romo naik ke dalam ya teman-teman.
sewanya tidak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi banyak loket-loket di Palembang sewanya juga belum terlalu ramai. Apa karena ini masih awal-awal puasa ya teman-teman. Good Design Indonesia. Ah, ini teman-teman. Kuda Harapan Jaya. Kuda Cintra. Ini tampilan belakang unitnya ya teman-teman. Ini sasisnya Hino SR2 Laksana ya teman-teman. Unit ini full tol ya teman-teman. Trans Sumatera lanjut Trans Jawa. Hanya singgah di agen-agen resminya dan singgah di rumah makan untuk makan dan sholat ya teman-teman. Nah, ini suasana Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 kilometer 11 Palembang teman-teman. Adapun di depan kita itu ada loket Sinar Jaya. Teman-teman, unit Harapan Jayanya telah selesai kontrol di loket ya. Ini unitnya segera diberangkatkan menuju Surabaya. Tidak pakai lama teman-teman. Harapan Jaya H510 segera diberangkatkan menuju Surabaya. Teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.